Hello, hello, hello. Selamat kembali ke Mac Channel. Dah 2 minggu dah aku tak buat video. Jadi sekarang aku nak buat video pasal cryptocurrency. Cryptocurrency. Tahu tak apa itu cryptocurrency? Sebenarnya aku pun baru-baru lagi berjinak dengan cryptocurrency ni. Yang paling terkenal sekarang ialah Bitcoin. Pernah tak kamu orang dengar pasal Bitcoin? Ni dah Bitcoin. Bitcoin adalah untuk pengetahuan, Bitcoin adalah telah dicipta oleh seorang yang dikenali Satoshi Nakamoto dan diperkenalkan pada 2008. Sebenarnya Bitcoin ini boleh digunakan sebagai medium pertukaran untuk memiliki sesuatu barang dan perkhidmatan dalam dunia sebenar. Bitcoin juga adalah digital currency yang bersifat decentralized. Kalau di Malaysia seperti ringgit Malaysia kan, yang ringgit Malaysia adalah dikawal oleh Bank Negara Malaysia sendiri, tetapi Bitcoin tidak seperti ringgit Malaysia, dia tidak dikawal mana-mana bank dan mana-mana institusi. Ini untuk dia Bitcoin. Untuk pengetahuan anda sekarang, harga Bitcoin, satu Bitcoin ya, dia bernilai 30 lebih ribu lah kalau tak silap saya. Masa saya mengenali Bitcoin tahun 2017, harga Bitcoin masa tu adalah hanya satu Bitcoin ni hanya berharga 11,000 ringgit Malaysia. Kalau di Malaysia, bagi yang nak membeli Bitcoin boleh pergi ke Luno, LUNO. Nanti dekat link di description, nanti saya akan letak link sekali. Nanti bolehlah membaca sendiri dekat link tu apa itu Luno, apa itu Bitcoin. Sebenarnya apa cryptocurrency ini bukan sekadar Bitcoin saja, sebab dia banyak, kalau tak silap sampai hampir 2000 lebih jenis cryptocurrency. Kalau paling popular sekarang adalah Bitcoin, nombor 2 Ethereum, dan nombor 3 SRP ataupun Ripple. Tu yang antara yang top, antara yang market value yang tinggi. Kalau nak beli Bitcoin boleh dekat Luno tadi ya. Luno ni sebenarnya syarikat dari Eropah yang kita boleh daftar, sign up, lepas tu kita boleh jual beli Bitcoin dengan Ethereum. Setakat ni Luno menyediakan jual beli untuk Bitcoin dengan Ethereum sahaja. Luno di Malaysia sebenarnya sudah lama, cuma pada bulan 10 ini, 10 2019 tadi dia di relaunching dan disahkan, antara syarikat yang pertama yang diberi lesen oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Luno memang diiktiraf lah di Malaysia, tak perlu anda takut-takut. Kalau takut boleh Google sendiri dulu apa itu Luno. Saya sendiri pun dah daftar Luno.
Setakat ni saya beli Bitcoin dengan Ethereum dan juga Ripple ataupun XRP. Kalau nak beli XRP, saya buat wallet lain lah, bukan di Luno. Sebab setakat ni Luno tak menyediakan untuk kita jual beli XRP ataupun Ripple. Jadi saya buat satu lagi account dekat Skrill, SKRIL. Ni Skrill ni juga boleh dipercayai sebab sebenarnya dia lebih kurang ada persamaan dengan PayPal. Kalau orang sebut PayPal mesti semua orang tahu. Kalau yang suka shopping online dekat eBay semua, memang kalau nak jual beli memang mesti menggunakan PayPal, e-wallet PayPal. So kalau anda yang nak membeli XRP ataupun Ripple, boleh daftar dekat Skrill. Setakat ni saya menggunakan e-wallet Skrill. Kalau tak tahu Skrill lah, nanti anda boleh Google sendiri. Sekarang ni semua senang, semua main Google. Kalau ataupun nanti saya tinggalkan satu linknya dekat description untuk anda baca apa itu Skrill. Anda tidak perlu takut dengan apa itu cryptocurrency ya. Boleh type dekat Google juga apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum dan SRP dan banyak lagi lah. Kalau nak detail pasal cryptocurrency ni, boleh pergi CoinMarketCap kalau tak silap saya dekat Google. Dekat sana kita dapat tengok berapa ada punya harga. Okay, so saya rasa setakat ni video kali ni. Bagi yang baru dekat channel ni, kalau rasa video ni berguna, bolehlah share dengan kawan-kawan dan ataupun tekan button subscribe dan juga like untuk saya lebih bersemangat untuk buat lain-lain video. Kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, boleh komen dekat bawah. Okay, terima kasih kerana menonton. Bye-bye.